Halo teman-teman, bantu kakak menemukan mainan di dalam lingkaran ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Mari kita mulai. 1, 2, 3, putar. Ungu atau purple? Wow, ada mobil wheel loader. Keren sekali ya. Mobil wheel loader ini berfungsi untuk mengangkat benda yang berat untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita nggak capek lagi nih ngangkatnya. Nah, contohnya pasir ini. Wah, kuat banget ya wheel loadernya. Biru atau blue? Keren, ada mobil ekskavator. Mobil ekskavator adalah alat berat yang mempunyai banyak fungsi. Mobil ini juga mempunyai rangkaian tangan besi dan keranjang pengeruk yang digerakkan oleh sistem hidrolik. Tuh kan, kuat banget tangannya. Merah atau red? Wadidaw, ternyata ada bus Tayo berwarna biru. Ada matanya, hidung, dan mulut. Ada lagi nih bus transportasi. Biasanya dalam sebuah bus terdapat kursi berjumlah 25 hingga 59 kursi. Wah, banyak banget ya. Mantap. Hijau atau green? Mobil ambulan. Mobil ini digunakan untuk membawa orang yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan selama di jalan. Di dalam mobil ini banyak alat-alat yang dipakai oleh dokter dan perawat. Kalau teman-teman di jalan dengar ada suara ambulan, tolong kasih jalan ya. Kuning atau yellow? Wah, 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 ada dump truck atau truk pasir. Kendaraan besar ini berfungsi untuk membawa barang material seperti pasir, batu, dan lainnya. Oranye. Mobil pemadam kebakaran. Mobil ini dilengkapi dengan alat-alat untuk memadamkan api, seperti selang air, pompa air, tangga, dan lainnya. Mobil ini bisa menyemprotkan air ke titik api loh.